pada hari ini filem Melayu tidak lagi menjadi identiti kepada bangsanya sendiri. Orang mengatakan bahawa filem harus internasional. Saya tak dapat nafikan perkara itu. Kalau filem-filem Iran yang dibuat oleh Mahmud Mahalbaf atau anaknya Samira Mahalbaf atau Jafar Panahi, filem-filem ini amat kental dengan wajah, jiwa, hati, semangat Iran. Tetapi di mana filem kita? Ada penyanyi yang memang terror menyanyi lagu tradisional, lenggok dia memang terror. Jadi kemahiran, ada penyanyi yang dia teknik, dia teknikal, dia tak ada kemahiran. So, yang ini tak boleh. Pada saya, untuk nyanyi, menjadi penyanyi yang terkenal, menyanyi lagu-lagu pop, mesti kena ada kemahiran. Kalau you jadi penyanyi yang teknikal saja, then bosan, dia jadi boring. Istana Budaya menjadi satu tempat yang menjadi kunjungan semua pelbagai kaum, bukan sahaja daripada golongan elit tetapi golongan biasa. Kita dapat lihat lebih ramai Gen Y datang dengan branding-branding baru, jenama-jenama baru yang dibuat oleh Istana Budaya dalam menarik khalayak ini. Akhirnya kini Istana Budaya dapat diterima sebagai sebuah gedung kesenian hak semua. I am trying to be always empathetic towards artists tau. Kan, I will always give them second chance, third chance, whatever chance. You make mistake, I will never ban you. You know, maybe we will never not give support. But your work, whatever you do, kejayaan you, there is another organisation yang recognise what you do. We write about you. Kawan-kawan saya dalam, you know, different editor, semua perempuan. Jadi rasa bahawa kita kena naikkan nama, martabat wanita tu. Memang kuat masa itu. Yalah, some people call us feminist. Tapi, you know, apa yang kita tulis buat masa itu mesti naikkan martabat wanita. Tiap-tiap hari buat lagu. Kalau dulu saya buat lagu dengan merakamkan lagu ke dalam, dulu ada Walkman dalam Walkman ke apa ke. Dan lepas tu dah tak ada lagi Walkman. Ada studio sendiri dan dibantu oleh engineer. Saya tiap-tiap hari pergi studio dan saya buat lagu. Orang nak cakap apa cakaplah. Sekurang-kurangnya kita boleh suntik. Kita saya fikir satu benda je. Niat saya ikhlas. Nawaitu saya ikhlas to help the industry. Itu saja. Orang cakap apa, I don't give a tak peduli pun. Nak cakap apa cakaplah. Tapi kita ada apa, kita punya misi. Di mana Mama pergi White House, I had dinner there because I was invited. Yang kelakar lagi tu, kelakar sangat tu, Mama nak tengok toilet White House. And Mama simpan invitation card tu sampai sekarang untuk peringatan peribadi Mama. Inilah baru Mama share dengan semua orang. Penyanyi yang baik pada saya adalah bukan dia menjerit macam Tarzan, banyak binatang datang. Dia kena faham sih. Dia perlu ada teori skill untuk dia enhance lagu yang diberi. So dia kena berkarya sih. Itu adalah penyanyi yang baik. It's all about correcting mistake. Kan? Macam melukis juga gitu. Kita buat mistake sedap, kita padam. Tukar. So they develop. Saya rasa itu lebih puas lah. Dan lebih menjadi daripada kita plan benda-benda kita ingat bagus. Tapi sebenarnya bila dah siap, baru kita sedar banyak kekurangan dalam tu.